Oke, okay, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini, saya bakal mencoba menunjukkan bagaimana solusinya untuk masyarakat yang pas ngisi token PLN gagal terus, gagal terus, dan gagal terus. Jadi, nggak usah panik begini solusinya. Nah, ini kita coba dulu, kita masukkan. Nomornya satu dua enam satu Nah, gagal ya? Nah, setelah gagal, kita coba restart dulu. Cara restart yaitu dengan tekan nol dua kali, lalu enter. Kita masukkan lagi, coba 1261 885 3535 1220 3800 nah jika masih gagal jadi masyarakat atau teman-teman silahkan hubungi call center atau hubungi uh, petugas PL terdekat di wilayah Anda nanti teman-teman bakal dikasih uh, kode uh, seperti ini kodenya seperti ini ya teman-teman atau masyarakat jadi ini ada banyak sekali kodenya ada yang A B dan C nah E A B A B nah ini semua harus kita masukkan e, nomornya secara bergantian ya dimulai dari yang atas yang empat nomornya saja ya 496 ini 4, 9, 6, 8, 4, 9, dan seterusnya seterusnya setelah selesai nanti kita enter nah setelah setelah selesai selesai lalu kita masukkan lagi yang bawahnya yaitu 5, 8, 3, 7, 0, dan seterusnya setelah selesai kita enter dan seterusnya sampai yang paling bawah nah setelah selesai kita enter lalu kita masukkan eh nomor token yang tadi sudah kita beli ya langsung saja kita masukkan e, dan apa itu Sepedo mbc-nya tadi nggak usah dihidupkan dulu dal masih dalam posisi mati kwh-nya masih dalam posisi mati ya lalu setelah kita masukkan nah nanti setelah berhasil Baru barulah speedometernya atau kwh-nya bisa kita hidupkan dan dan oke langsung kita coba ya kita coba mudah-mudahan berhasil langsung kita mulai, nah sebelum dimulai ini kita matikan dulu nah gitu, jadi lalu kita masukkan nomornya yang tadi jadi, mulai dari yang atas ini contoh saja ya nanti kalau Anu, karena ini nggak bisa sambil uh, nyuting jadi ada 20 digit, misalkan tadi berapa, setelah selesai lalu tekan enter ini enternya jadi nanti kemudian kita lanjut ke yang baris kedua tadi yang B kita masukkan. Setelah selesai kita enter lagi. Begitu seterusnya sampai baris yang terakhir. Nah setelah selesai baris yang terakhir ini tetap seperti ini dan langsung saja kita masukkan nomor token yang tadi sudah kita beli. Kita setelah kita masukkan, misalkan lah nanti kalau berhasil sudah masuk ada di apa itu baru ini kita hidupkan Insya Allah itu kita coba ya langsung kita coba saja nah nomor semuanya sudah saya isi teman-teman Nah setelah selesai keempatnya baru kita masukkan ini kode uh, token yang tadi kita beli satu 0885 3535 1220 3800 nah kita coba apakah berhasil nah alhamdulillah teman-teman jadi berhasil teman-teman jadi kurang lebih caranya seperti itu teman-teman e, atau masyarakat yang mungkin kebingungan pas misi token PLN kok gagal-gagal terus jadi nggak usah panik begitu tadi caranya Nah, setelah masuk, tinggal ini kita hidupkan. Nah, sekarang berarti sudah bisa ya, kurang lebih seperti itu caranya, teman-teman. Dan masyarakat semuanya, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.